Nah, jadi kalian pengen tahu. Oli sih sebenarnya udah ngeliat ya klipnya ya dari Kobo ya. Dan Oli ingin berkata saja sebagai seseorang yang sudah meraba secara langsung, saya punya testimoni yang lebih handal. So I would like to say that Moona Senpai will forever stay as number one. She never changes. If anything, I think it got bigger. She claims to be a double D, but I beg to differ. It's probably an E right now. Katanya sih double D ya, cuman menurut Oli kayaknya udah besaran deh. Dia sendiri yang bilang, oh kayaknya aku pengen beli BH baru. Ya kalau udah mau beli BH baru berarti ganti cup dong. Eh itu mah. And then there's Risu Senpai, Yofi Senpai, and Reine. So I can't say too much. However, I can say that Reine's is firm. Well, the other two, they have a softer feel to it. The other ones feel softer than Reine's. Reine's is plump and firm, while Risu Senpai and Iofi Senpai, they're a lot more softer. And maybe it's because we were wearing different bras, dan ini mungkin gara-gara kita pakai BH-nya itu beda-beda ya. Jadi mungkin punya BH-nya Reine itu rada kenceng waktu Oli raba-raba. Tapi Oli sempet raba waktu dia gak make sih. I mean, she's a growing child. She's a growing child, so there's nothing much to say. Anya never let me touch hers, to be honest. Sebenarnya Anya nggak pernah memperbolehkan Oli untuk memakainya. Merabanya. Jadi kalau Anya, Oli kurang tahu, apalagi dia pakai bajunya itu selalu yang oversize. Oli pernah raba sekali, cuman udah lupa feelingnya. Tadi Oli gak sempet raba lagi. I don't know, it changes over time. Like you guys know how Moona Senpai got bigger. I don't know if that's also the case with Anya. Is it still the same? Did it got bigger? I'm not sure. I hope I won't get murdered for this. Kalau untuk Kaela itu sangat berbentuk. Oli nggak tahu cara ngejelasinnya ke kalian biar kalian ngerti bagaimana, tapi yang bisa Oli katakan kalau punya Kaela itu berbentuk. Oli cuma nyentuh satu aja sih. Oli cuma nyentuh. Ah, apaan? Jangan sentuh aku. Zeta gimana Zeta? Tapi gimana dia agent rahasia, tapi kalian harus rasakan sendiri kalau punyanya Zeta. You guys have to feel it yourselves. Oh, terus satu lagi. And I was fondling everybody. Oli sempet dimarahin sama Iofi Senpai waktu Oli lagi grepe-grepe. When I was fondling Iofi Senpai, I kind of pinched her. And then she got super mad. Ollie, what are you doing? Why are you pinching me over there? My tits are over here. Terus dia kayak ngejelasin, apa kamu nggak belajar anatomi manusia? Ini kan aku lagi terbaring. Aku kalau terbaring berarti ini juga tumpahnya itu ke sebelah sini dong. Bukan berarti anuannya aku di atas dong. Udah pasti itu di samping dong. I got scolded by Iofi Senpai because when I pinched her, I didn't get her tits. We actually taught Zeta how to fondle correctly. Like when we shoved a pair of boobs in front of her, she got intimidated. And when we told her to touch it, you know what she did? She just put her palm on top of the boob. And we're like, no, that's not how you do it. First of all, you make like a cup shape. Like, you know, like it's like you're holding an orange. Pertama kita mangkokin, terus kita posisikan tangan kita biar bagian tengah tangan kita itu bisa mencangkup semuanya. Kita harus bisa membuat agar gimana ya? Kita nggak cuman megang, tapi kita membantu mengangkat tete gitu loh. Soalnya waktu Zeta ngangkat tete ya, tetenya itu kayak masih tumpah-tumpah gitu loh. Kalian kalau megang tete jangan sampai tetenya tumpah. Pegang tete dengan benar. Kita support dengan baik. Terus mau tau gak, waktu kita udah ajarin cara pegang yang bener, dia beneran cuma naruh tangan dia di atas tete. Enggak lah. Kamu kalau pengen grepe ya itu dicapit lah. Jadi akhirnya kita mengajarkan Zeta caranya menggerepe dengan baik, dengan benar. Azek.